Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke webinar perkongsian alumni ukur bangunan siri kedua. Bagi pihak data kuasa pengelola ingin mengumumkan bahawasanya program akan bermula sebentar lagi. Kerjasama saudara-saudari hadirin sekalian amat kami harapkan dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Yang berusaha sebagai Dr. Hikmah Kamaruddin penyelaras webinar perkongsian alumni ukur bangunan bagi mempersilakan beliau untuk menyampaikan sepatah dua kata. Baik, terima kasih saudari moderator kita ya, Cik Nur Marlina Kamaruddin. Dan saya minta maaflah kepada semua peserta sebab kita ada sedikit masalah teknikal ya. Kita tak dapat pun tengok muka saudari moderator kita. Ha, ada. Alhamdulillah. Okey, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam daripada Ketua Pusat Pengajian Ukur Bangunan, Dr. Julaida Kaliwon. Beliau hari ini tidak dapat bersama kita ya sebab beliau sedang menjadi speaker bagi satu webinar lain. Syukur kita kehadrat ilahi kerana kita dapat berkumpul secara maya pada hari ini untuk mendengar perkongsian daripada alumni jemputan kita, Encik Muhammad Khairuddin Boran, dengan tajuk ataupun topiknya nilai seorang graduan ukur bangunan. Ya, menarik itu ya, kita tengok di mana nilai diri kita ni nanti masing-masing ya. Okey, seperti yang kita sedia maklum, program perkongsian alumni ini dirancang untuk dilaksanakan sebagai acara bulanan yang saya kira amat berharga pada para pelajar ukur bangunan semua ya, di mana alumni jemputan kita berkongsi tips dan pengalaman mereka, tak kiralah pengalaman seorang sebagai seorang pelajar, sebagai seorang graduan dan juga di zaman pekerjaan. So harapan saya, okey, segala isi perkongsian ini pada hari ini dapat dijadikan panduan pada pelajar ukur bangunan khususnya serta buat semua peserta webinar kita. Okey, ini adalah satu peluang untuk anak-anak ukur bangunan congkil tips-tips dan ilmu yang bermanfaat dari moderator kita, dari sharer kita, alumni sharer kita. Rebutlah peluang untuk bertanya soalan dari Encik Muhammad Khairuddin kita. Okey, tanpa berlengah lagi, diminta saudari moderator memperkenalkan alumni sharer dan seterusnya mempersilakan perkongsian beliau. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas ucapan itu tadi. Majlis dengan ini diteruskan dengan menjemput Encik Khairuddin bin Borhan, tetamu jemputan kita pada hari ini, merupakan seorang pengurus bangunan di Knight Prime Property Management, Sdn Bhd Selangor. Sebelum saya meneruskan kepada Encik Khairuddin, beliau merupakan pelajar graduan UiTM dalam bidang Course Property Management, mempunyai 4 pengalaman bekerja sebelum menjadi seorang pengurus bangunan. Antaranya ialah menjadi seorang Executive dekat SCI Form Berhad, Complete Executive GCH Retail Management, Assistant Property Manager at Knight Frame Malaysia, Property Manager at Sunway PFM Sdn Bhd dan sekarang berada di Knight Frame Property Management Sdn Bhd Selangor sebagai Building Manager. Bagi mempersilakan beliau untuk menyampaikan webinar kepada pelajar ukur bangunan, dipersilakan Encik Khairuddin bin Borhan. Terima kasih moderator kita, Cik Siti Marlina, atas pengenalan tadi. Okey, saya pun tak dapat lihat berapa ramai yang join webinar ni, jadi saya assume ramai lah kot. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Mulakan dengan jelaslah perjalanan kerjaya saya dalam property management. Dalam banyak-banyak prospek kejaya dalam bidang building survey ni, saya menceburkan diri dalam bidang property management lah. Jadi sama-sama kita tengok perjalanan kerjaya saya. Okey. Saya mulakan kerjaya saya di GCH Retail di Giant Supermarket Station 7
yang paling dekatlah dengan tempat belajar kita eh, dekat UiTM Shah Alam tu, sebagai komplek eksekutif. Kat sini saya buat building operation, saya collect sewa kat unit-unit dan kat situ. Dan pengalaman pertama saya lah tentang building operations. Saya tak lama, selama 6 bulan, kemudian saya dapat peluang kerjaya yang lebih 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 firm bersama Knight Frank Malaysia at the moment, last time lah. Dan saya bertugas di North Point Mid Valley, merupakan a mixed development of office dan juga residence mixed with retail. So kat situ saya bertugas selama 4.5 tahun lah. So saya menguruskan JMB, it's a stratified property. So kita bekerja serving a JMB lah. So, macam yang saya tunjukkan dalam gambar, kita manage AGM, kita buat operation. Ini antara tim saya dulu lah, ya, sebagai property executive dan jawatan terakhirnya sebagai assistant property manager. Kemudian saya bertukar company dengan Sunway PFM dan Berhad, jawatannya property executive last time, dan saya bertugas selama kurang 4.5 tahun juga. Di sini merupakan commercial building stratified, bangunan berstrata. So saya bertugas untuk menjalankan tugas-tugas management corporations lah. So antara tugas-tugas kita adalah mendapatkan perakuan bomba, range AGM, dan juga building operations lah. Okay. Di sini adalah tempat kerja current saya sekarang. Saya kembali ke Knight Frank Property Management setelah dari Sunway. Position saya adalah building managers. Lebih tepat sebenarnya REIT managers lah, sebab di sini saya tak buat full building operations, building management, tapi kita lebih manage kita punya REITs. Di sini kita manage units lebih kurang 250 unit, total unit di dalam mall dan office summit ni, on behalf of trustee yang dimiliki oleh Emirates REIT Sdn Bhd lah. So ini sebahagian daripada tim saya dan apa yang saya buat. Kita buat major refurbishment, kita liaise dengan PBT. Okay. So lebih kurang sedikit sebanyak itulah saya punya pengalaman kerja. Yang boleh saya komen, kerja sebagai property managers ataupun dalam bidang property management ni, adik-adik semualah, lebih kurang kita handle satu negara yang kecil. Semua apa yang berlaku adalah di bawah kawalan kita, dan setiap aspek dari sekecil-kecil dan sebesar-besar adalah di bawah tanggungjawab kita lah. Kita yang menguruskan operation, kita yang memantau service contractor, kita yang memastikan profit dan loss collections, kita yang memastikan statutory requirement dengan bomba, dengan JKKP. Jadi sebenarnya dengan property management ni memang apa yang diajar dalam kita punya course ni
memang fully digunakanlah. Lebih-lebih lagi macam akta-akta yang lecturer-lecturer kita dulu duk terangkan kan. Kena hafal ni UBBL ni kan. Ingat lagi eh Dok Mat ada cakap kita kena hafal dan benda-benda macam hafal UBBL, baca National Land Code, Strata Management Act adalah amat-amat penting eh dalam kejayaan kita ni kalau kita nak nampak profesional dan orang nak percaya dengan kita. Jadi di sini kita punya presentation lebih satu hala lah. Tapi ingat saya nak ajukan kepada adik-adik. Adik-adik rasa BS ni ada masa depan ke? Kalau yang belum rasa tu saya nak ajukan. BS ni ada masa depan ke adik-adik? Rasanya saya baru 10 tahun meninggalkan alam universiti. Rasanya sekejap sangat. Rasanya baru semalam saya belajar dengan Puan Hikmah. Saya rasa. Okey, kita tengok. BS ni ada masa depan tak? Bila bercakap dengan BS ni ada masa depan, saya merujuk pada buku yang pertama-tama yang diperkenalkan oleh lecturer kita, Puan Asmani dulu. Buku Kepentingan dan Peranan Jurukur Bangunan yang ditulis oleh Dr. Ahmad Ramli. Dekat buku ni, Dr. Ahmad Ramli ada tulis peranan jurukur bangunan ni dalam industri bangunan, dalam industri property ni, dia mencakupi tiga. Yang mana? Pre, during dan post. Sebelum, semasa dan selepas. Jadi, anda kata yang rasa blur dengan ni ada ni ke? Ada prospek kejaya ke? Dekat sini saja dah menunjukkan bahawa dalam seluruh building life tu kita ada tempat eh. Macam yang sesi yang selepas yang sebelum ni kita bagi sharing lah daripada DBKL kan oleh building surveyor. So dia mungkin tergolong dalam golongan penentu dasar iaitu pre kan. Mungkin kawan-kawan kita yang di bidang construction adalah yang semasa kan, consultant semua tu. Dan mungkin saya berada di bahagian post iaitu managers kan. Bangunan dah siap, saya manage, kita maintain, kita buat upkeep, repairs ya. So, sebagaimana yang kita tahu, baik government atau private, kita ada tempat kita ya. Daripada PBT ke KPKT, JKR pun kita diperlukan, IPT apatah lagi kita punya pendidik kita kan, dan juga perbananan kemajuan negeri lah ya. Kalau private ni dah dari developer, dari building owners, kita boleh masuk dalam bidang contractor, kita boleh masuk dalam bidang consultations, macam saya property managers lah, kita manage building. Bank pun diperlukan bidang kita ni, boleh jadi adjuster, boleh manage REIT ya. Yeah. Banyak-banyak bank ni kita buat REITs ya, yeah. Real Estate Investment Trust. Kita ada set of properties yang diorang labur, diorang beli untuk buat pelaburan kan. Dan juga insurance ya. Yeah. Jadi ini yang saya merujuk pada tajuk lah. Sekarang kita kembali pergi kepada tajuk yang saya bawa. Nilai seorang graduan building survey. Apa nak cerita pasal nilai ni ya? Apa yang saya nak cuba bawa. Selalunya nilai ni perceived value ya, saya terangkan apa tu perceived value. Perceived value ni adalah persepsi kan. Contohnya kalau kita lihat
seorang tu dengan berpakaian kemas ataupun yang menjaga imej, kita ada impression, oh, dia ni mungkin educated, apa tahu, atau dia ni mungkin apa tu, berpelajaran tinggi, something macam tu lah, ya. So saya nak cerita kat sini, sebagai seorang graduan, kita perlu ada perceived value ni. Contohnya macam saya, kenapa saya pesu untuk dapatkan registered property manager, eh? Kalau kalau saya boleh, kalau saya boleh kongsi, saya register dengan Board of Valuer sebagai registered property manager. Itu sendiri adalah memberi impact, satu perceived value, first impression, kita tengok, oh, dia ni adalah seorang yang competent. Macam kita dapatkan ES, doktor, nama tu sendiri, kita dah boleh value orang ni macam mana. Right? Macam first impression lah, macam kita tengok satu bungkusan yang cantik, eh. Kita cakap, oh, barang dalam ni bagus. So, jadi saya nak tekankan kat sini, sebagai seorang graduan, kita kena ada perceived value ni. Kita kena ada branding ni. Eh? Kalau boleh kita brandkan kita seorang, sebagai seorang yang profesional, sebagai seorang yang kemas. Eh? Sebab benda ni kita perlukan sebagai tiket untuk masuk. Sebagai tiket untuk masuk. Eh? Kalau mungkin lecturer-lecturer kita ada cakap, eh, kita kena join as a RSM members. Kita kena join MIPPFM, something like that. Kita join. Sebab itu yang akan bagi kita satu perceived value lah. Tapi bila mana kita telah diterima di dalam alam pekerjaan, inilah waktunya untuk kita tunjukkan kita punya real value. Kita tak mau majikan cakap, oh, dia ni bagus on paper je. Kita tak mau graduan kita macam tu. Kita nak orang yang apa tu, walk the talk lah, kan. You tunjuk sebenarnya you capable. Capable of doing that. Dan real value ni yang buatkan you boleh sustain dalam industri ni. You boleh buat you grow dalam 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 industri ni. So saya apa tu, buat pertanyaan, mana lebih utama, perceived value atau real value? Pada saya, dua-duanya penting. Ya? Kita kena brand kita sebagai seorang yang profesional, latih diri kita untuk cakap dengan dengan baik, portray satu image yang yang bagus, kan? Untuk buat CV kita seprofesional mungkin, kan? Dan bila kita dah dapat, pastikan kita deliver. Dan jangan jadi tim kosong lah orang cakap, kan. Cakap je tapi tak tak deliver. Okey. Semudah itu je saya saya nak sentuh. Dan saya ada beberapa tips lah actually. Pesanan untuk untuk kita punya adik-adik semua. Bila mana kita dah melangkah ke alam pekerjaan, apa yang boleh buat kita ni bernilai lah, bernilai di di mata majikan, bernilai di di mata community, eh? So adik-adik semua kena pastikan you are you to be an asset, not a liability in an organization. Dalam satu organisasi, pastikan kita jadi pekerja, bukannya liability. Pastikan kita ni aset. Buat bekerja bersungguh-sungguh, bagi the full commitment, the best work, sampai bos cakap company kita tak boleh kalau, contohlah kalau kalau mak tak ada. Eh? Company kita tak boleh. Jangan sampai buat bos cakap, ah, kalau mak tak ada pun tak apa, kita cari pekerja lain. Kita buat kerja sampai company atau organisasi lihat kita sebagai sebagai satu aset. Ya?
So, dua adalah beri nilai tambah. Beri nilai tambah ni ialah bagi something yang lebih lah kan. Kalau kita buat satu servis tu dengan bersungguh-sungguh, dengan senyuman kan, benda tu akan buatkan kita valuable. Okay. Nombor dua, beri 200% komitmen. 100% tak cukup. Dan ramai yang buat under 100% pun. Jadi, untuk buatkan adik-adik semua outstanding kan, ada banyak, di pasaran sana ada banyak persaingan. Apa yang nak membuatkan you outstanding kan? So, tolong bagi komitmen lebih. Kalau you had a meeting, make sure the day earlier or a week earlier you prepare betul-betul. Kalau you had to stay back, check everything, you do that. But at the end of the day, you akan puas hati dengan benda-benda tu. Benda-benda teratur, benda ikut flows. Dan ini, kalau anda buat ni, orang boleh nampak anda punya potensi. Ya. Kalau kita berhadapan dengan orang, pastikan kita cakap dengan bahasa yang terbaik. Ataupun dengan sekadar angkat telefon, pastikan kita dalam keadaan yang tenang. Even cakap dengan orang pun senyum dulu, walaupun orang tak nampak. Sebab itu semua adalah minda bawah sedar. Kalau kita fikir positif, kita akan deliver positivity. Dan kat sini kita nak bagi tahu setiap tindakan tu ada akibat, ada chain reactions. Dia law of attraction. Jadi untuk jadi yang terbaik, you kena mula dengan yang paling awal lah. Contohnya menangi pagi anda, pastikan anda bangun awal, habis sarapan, datang awal tempat kerja. Sebab kejayaan yang kecil ni akan bawa kejayaan yang lebih besar. Kan? Kalau awak tak buat dari mula betul, dia akan mulalah datang lewat, ayat pancit, mudi, membawa kepada hasil kerja yang tak bagus lah. Dan mulakan dengan mind creation. Kita boleh bayangkan hari tu macam mana kita nak dapat. Saya cuma nak share waktu saya di Minggu Mesra Siswa, bila dia kita punya pembantu Minggu Mesra Siswa tu, Fesi, cakap lukiskan apa bila anda dah habis belajar ni, apa yang anda nak capai kan. Saya masih ingat waktu tu saya lukis gambar KLCC dengan saya lukis orang lidi di bawah dan saya memegang kunci. Saya tulis saya nak jadi building manager KLCC. Cuma nak share kat sini, kalau kita bayangkan something tu vivid, kita boleh bayangkan sampai kita boleh rasa, dan kita sertakan dengan tindakan yang betul, Allah akan lorongkan benda tu. Itu adalah law of attraction lah. So, you nak apa dalam kejayaan ni? You nak gaji RM5,000, RM7,000, RM14,000, RM21,000? You perlu ada mental creation tu, sertakan dengan tindakan, insyaAllah you boleh capai. So, kat sini saya nak cakap balance life. Balance life ni, you kena jaga badan you. Pada adik-adik kena jagalah, makan dengan betul, exercise, rehat dengan betul. Dan untuk minda pula, you kena membaca, educate, tulis, belajar new skill. Sebab kalau you stagnant, you takkan boleh grow. Sebab tu kadang-kadang, kenapa aku masih kat sini? Sebab you tak grow, you tak belajar, you tak up level. Untuk heart pula, untuk hati ni, kenalah selalu sebarkan love. Love, love. Kena offer service, maintain a good relation with anybody. And untuk soul pula, kita kena jaga solat kita. Selalu reflect.
jaga apa yang kita makan, kita dengar, kita lihat. So insyaAllah, sebab benda ni berangkai, kalau salah satu daripada item ni kita tak jaga, dia akan membawa kepada poor performance lah. Yeah. So, to be a better person. I think ini nombor tiga, kerja dengan ikhlas. Bila sentuh tentang kerja dengan ikhlas ni, kita kena tahu bila kita bekerja, bukan hanya kita nak dapatkan duit lah by the end of the month. Kita adalah jalankan tanggungjawab. Jadi buat sesuatu tu dari hati. Bila kita ikhlas, kita buat something dari hati. Contohnya, dengan hanya membalas email, kalau kita masukkan energi tu, kita rasa betul-betul, kita rasa nak help somebody, at the end of the day, email, phone conversation, presentation, meet up, orang boleh rasa energi tu. Orang boleh rasa enthusiasm, apa tu? Kita punya semangat gitu. Jadi, apa tu buat dari hati. So, ikhlaskan hati, insyaAllah. Orang boleh nampak kita punya potensi. Dan terakhir adalah jangan berhenti belajar. Tak kira lah anda ni dah 10 tahun dalam industri, 20 tahun dalam industri, sampailah dah kita dah pencen, jangan pernah berhenti belajar. Sebab kalau kita berharap ada perubahan, kan, tapi kita masih lakukan benda yang sama, itu adalah kebodohan yang nyata. Yang ni Einstein yang cakap. Buat benda sama tapi mengharapkan perubahan. Just buat kerja-kerja eksekutif, tak pernah kita explore macam mana nak jadi managerial punya task macam mana, nak control people macam mana, nak better communicate macam mana. Dan kita harap, kenapa aku tak naik pangkat . Ataupun tak mencuba, kan. Orang cakap, window of opportunity ni, kita kena ketuk. Baru dia akan terbuka. Nah, kita tak harapkan opportunity tu datang tanpa kita usaha. Kita kena ketuk. Kalau you continue on knocking doors, you will find opportunities, or you will find your, apa tu, peluang lah. Dan lihat balik macam mana kita uruskan 24 jam kita. Sebab orang yang berjaya, orang yang tak berjaya, orang yang miskin, dengan orang yang kaya, kalau kita melihat, diberikan Allah SWT 24 jam yang sama. Tapi bagaimana mereka gunakan 24 jam tu yang akan menentukan nasib mereka. Tu cerita kat sini, tak boleh malas lah. Kalau dah tahu kita nak upgrade tu, kita jangan malas. Cari ilmu lain, kan? Terus-terus belajar, baca buku. Buku banyak, buku-buku motivation kat sana, kat luar sana yang become a better person. Boleh manage things. Boleh up skill communications. Dekat YouTube pun ada banyak speech yang kita boleh dengar. So, ilmu-ilmu macam tu lah kita kena terus continue untuk self-development. So, saya dah tiba ke end of my slide. itu saja. Kalau ada pertanyaan, saya serahkan kepada moderator kita, Siti Malina. Okey, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Khairul Din bin Boran atas taklimat itu tadi. Seterusnya, majlis ini membuka kepada sebarang pertanyaan daripada mana-mana pihak, khususnya daripada mahasiswa. Ini saya ada dapat beberapa soalan. Bolehkah safety student HSE help safety and environment apply job as student surveyor? Kurang jelas tadi, boleh ulang ke?
Boleh ke safety student, health and safety environment, apply job as building surveyor. Building surveyor eh. Safety and health student. Maksudnya kita kita buat presentation kepada semua pelajar hukum bangunan kan sekarang ni? Ya. Macam luar kotak pula kan sebenarnya dia dia berkelulusan building survey. Sebab ni saya ada semalam saya ada buat macam open question lah pasal seminggu ni pasal ada salah seorang student daripada Safety and Health dia tanyakan soalan ni. Okey. Maksudnya sebab saya pun daripada building management kan, property management, yang tu lebih kepada building surveying lah. Sebab building surveying ni ada dia punya requirement lah. Kalau kita nak go to statutory body macam government lah, memang kita perlu kelulusan as a building surveyor lah. Kalau tak memang tak nak diterima lah. Kalau dia ada pengalamannya, dia boleh relate, mungkin dia boleh boleh justify lah. Soalan kedua, apabila macam projek yang banyak, adakah mutu di dalam semua aspek tersebut berkualiti tinggi? Contohnya macam delay projek tu akan, dia punya kualiti tu akan okey ke macam akan ada masalah? Projek kualiti macam mana tu Cik Marina? Macam ada construction, lepas tu dia jadi delay. So multi project tu dia akan jadi problem ke macam mana? Construction tu dia delay. Okay, delay. So project tu dia punya kualiti dia akan okay ke? Okay. Tak ada masalah ke? Oh, projek tu delay. Jadi adakah dia akan apa tu beri impact kepada apa tu bangunan tu? Bangunan tu lah. Mungkin di luar konteks saya, tapi delay ni disebabkan bermacam-macam faktor kan. Macam sekarang ni macam ada pandemic kan, unprecedentednya situations. Itu banyak faktor dia yang akan kita kena ambil kira lah. Dari segi reputation company, developer tu tersebut, dia punya financial, dia punya quality monitoring dia. Itu memang banyak-banyak aspek yang kita nak kena ambil kira lah. Sepanjang bekerja macam Encik Karudin, after graduate macam apa yang paling most challenging macam after fresh graduate tu, macam masalah ke ada? Okay, challenge kita sebagai dalam bidang property management they will be always challenge lah. Day after, every day we got new challenge kan. Macam-macam yang berlaku, sebab apa saja yang berlaku dalam bangunan tu adalah bawah-bawah urusan kita lah. So kita tak lihat sebagai satu masalah kan, yang berlaku tu kita tak lihat sebagai masalah, sebab kita ditugaskan kat bangunan tu untuk as a problem solver, untuk pastikan bangunan tu terus beroperasi. Jadi kat sini saya nak apa tu, nak tekankan, kalau kita dah berperingkat managers kan, kita kena manage people, always teamworks lah. Teamwork is very crucial, because benda yang kita hadap bukan benda yang kecil. Kadang-kadang dia melibatkan dengan hidup mati lah. Macam contoh current, contoh lift, ni kadang structure. Jadi kalau setiap staff dalam satu organisasi tu berikan kerjasama yang baik, insyaAllah semua apa tu dia punya challenges kita boleh lalui. Kita pasti akan dapat tengok hari esok lah. Tapi kalau tanpa teamwork, pasti akan susah. Itu saya punya, itulah komen. Itu semua dia soalan daripada Najmi Fidaus. Assalamualaikum, saya nak tanya, adakah penggunaan CMMS
cukup luas dalam industri facilities management. PMMS eh? Ini sistem sistem untuk building automation ke macam mana? Atau dalam industri facilities management. Okay. Kalau dari segi pengalaman yang yang kita dah pengalaman lepas, memang management akan selalu perkenalkan kita dengan sistem ataupun cara yang lebih cakap apa ya? Cara yang lebih efektif, cara yang lebih tersusun lah. Maksudnya kita ada sekarang kita fully utilize IT kan, ada banyak, kita sudah ada smartphone sekarang ni. Memang dalam building management memang dia fully utilize lah, sebab macam-macam yang kita boleh buat dengan dengan platform tu. Sebab contohnya sebagai owner, dia dia nak buat booking, dia nak check dia punya outstanding, dia nak buat complain, dia nak authorize, nak apply access card. Sekarang ni memang dah lebih mudahlah, banyak-banyak automations ya. Kita pun boleh track kita punya bila open orders, berapa hari kita nak settle, dan kita boleh dapatkan confirmation whether the tenant ke occupants tu berpuas hati atau tidak. Sejujurnya memang banyak membantulah, dan kita dah beralih daripada segi macam normal hard copy forms ya. Kita dah gunakan application tu memang banyak lah. Macam contohnya di Sunway, di di Netflix sendiri. Seterusnya, soalan. As a manager or team leader, how to handle staff or co-worker who is more older and more experienced than us? Okay. Bila mana kita dah berada di pihak peringkat manager, kita macam saya sendiri, saya pun belajar, belajar, masih belajar kan, banyak lagi saya nak belajar. Tapi kalau kita dah berada di di peringkat managerial, kita kena dapatkan ilmu tu. Ilmu ni kita kena cari ya. Tak, dia tak datang macam tu je, kita kena tengok, baca buku, refer orang yang lebih lebih berpengalaman. And mentorship is very crucial juga. Sebab memang ada orang yang lebih senior, tapi kita kena tahu kita punya position tu di mana, dan benda dalam organisasi ni dalam satu ship kena ada satu captain lah kan. Kalau tak, dia akan haywire lah kan. Benda tak akan jadi smooth, dan semua orang kena faham lah tugas masing-masing. Sebab di alam pekerjaan ni nothing personal, kita hanya jalankan tugas. Kalau dalam team saya selalu terangkan benda macam tu kan. Help me to help you. Ha, something macam tu. Semua orang cuma apa tu, doing a living lah. Tapi so far, sebenarnya saya berjalan, berkejaya, semua dapat berikan kerjasama yang baik. Alhamdulillah. Soalan seterusnya daripada Encik Haziq. Assalamualaikum Encik Khairuddin. Saya ingin bertanya, boleh tak Encik Khairuddin ceritakan sedikit bagaimana seseorang itu boleh menjadi registered property management and manager? Apa requirement dan syarat-syarat yang diperlukan? Mohon pencerahan. Terima kasih. Okey, okay. Ini soalan yang bagus. Kalau kita memang nak, kalau dalam kita memang pursue dalam property management, kita perlu dapatkan certification. Ini yang perceived value yang saya cuba tekankan tu. Jadi, kalau kita hantar resume, orang tengok kita, orang tak cakap banyak, this is a qualified person to become a property manager ke building manager of apa tu, of their side lah. Jadi kat sini, di board of valuer, dia memang ada yang valuer, registered valuer. Kalau macam kami di property management, kita pursue registered property managers eh. Dengan syarat kita kena buat berpengalaman bekerja sebagai manager, baru kita boleh dapat dibenarkan untuk
lesu untuk jadi PM ni lah. Dan dia kena buat logbook semua tu. Sekarang-sekarang dia diperlukan buat logbook. Masa yang kami dulu cukup berpengalaman praktis 5 tahun as a building manager, then dia bagi kelepasan tu. Tapi yang nak cakap kat sini, kalau sebagai seorang pelajar atau graduan, pasti you attach dengan this bodies untuk nampak profesional. You mesti become an MIPPFM member at least, atau jadi registered members of RCIS, graduate, dan kemudian boleh pursue jadi surveyors lah, building surveyor. Nak cakap kat situ, pergilah, pergi dapatkan certification tu. Sebenarnya, ini soalan kedua daripada Encik Aziz juga. Pada pendapat Encik Karudin, bagaimanakah performan REIT rate semasa pandemik ni? Adakah ia sangat bagus ataupun sebaliknya? Macam mana tadi? Boleh ulang tadi? Tak jelas. Performance rate. Performance REIT semasa pandemik. Adakah ia bagus? Oh, pandemik. Oh, saya mungkin saya boleh share. Masa pandemik ni, is betul-betul impacted. As macam bangunan yang saya jaga sendiri, kalau saya boleh share, banyak anchor tenant yang keluar yang gulung tikar, and it's real, dan diorang memang tak boleh bayar sewa, dan ini adalah perlukan pertimbangan yang betul business punya decision yang penting lah sebagai REIT kan. Dia orang macam mana dia orang nak pastikan is a win-win conditions lah. Sebagai REIT, sebab REIT ni dia satu trustee. Dia seorang pemegang amanah. Dia bukan yang sole proprietor of that building. Ini ada duit orang ramai. Jadi dia orang tak boleh buat suka-suka macam gila rebate sesuka hati, tak. Jadi kat sini dia punya pertimbangan tu memang sangat-sangat tinggilah yang diperlukan. Macam mana nak kita nak maintain tenant kan? Tenant ni collection dia memang teruk. Kedai tak boleh buka. Orang duduk berjarak kan. Macam orang tak boleh pergi tengok wayang, karaoke tak boleh buka. Bowling tak boleh main, tapi sewa dia orang masih maintain. Jadi actually REITs is really impacted at the moment. Itu yang boleh saya share. Bagaimana pula challenge mengurus bangunan semasa pandemik? Okey. Unprecedented situations. Ada banyak yang berlaku dalam pengurusan bangunan kan. Dari segi SOP-nya, dari segi apa tu orang cakap, contingency plan-nya kan. Itu memang semua kita kena adapt dengan situasi semasa lah. Selain daripada kita ambil dia punya apa tu SOP-SOP daripada KKM, semua dari global. So kita nak kena fine tune dengan kita punya building needs kan. Macam nak buat registration macam mana, apa dia punya SOP, berapa kali kita nak lap benda ni. Lepas tu kalau ada case dekat dekat level 17 macam mana kita nak buat ni, nak tutup dulu, lepas tu bila nak buat sanitation, perlu tak nak bagi tahu tenant-tenant yang lain untuk dia punya precautions. Memang unprecedented. Tapi kita belajar banyak, kita belajar banyak. Itulah. Sekarang kita tengah adapt untuk hidup bersama COVID. Jadi ada macam-macam exploration macam building indoor air quality, macam mana kita nak contain, perlu ke kita pakai penapis-penapis, certain penapis yang boleh tapis atau bunuh virus ni ke. Ada banyak adjustment lah kita buat, and then kita pun belajar banyak benda baru lah. Boleh tuan ceritakan pengalaman yang menyeronokkan menjadi pengurus bangunan? Pengalaman. Oh, pengalaman.
Memang banyaklah pengalaman ni. Kalau, kalau saya boleh cerita, saya rasa bila kita dapat selesaikan masalah orang, itulah kepuasan kita sebenarnya. Itulah ni, kita, itulah nilai tambah kita sebenarnya. Kan? Actually itu satu kepuasan, bukan bukan sekadar duit saja. Itu adalah satu kepuasan diri kita. Kita di situ sebenarnya diperlukan untuk selesaikan masalah. Jadi jadi kalau kita dapat solvekan something, itu itu ultimate lah. Itu antara kepuasan yang yang berbaloi lah untuk untuk semua semua usaha, semua penat. Lah itulah. Boleh juga. Ada lagi soalan ke? Marlina, kalau tak ada kita boleh ni kita boleh tutup tutup acara kita. Untuk sini dah ada soalan. Hadirin sekalian, webinar perkongsian alumni ukur bangunan siri kedua telah sampai ke penghujungnya. Tamu kehormatan, tetamu kehormat, para pensyarah ukur bangunan, pelajar-pelajar jabatan ukur bangunan dan anda semua yang telah berjaya hadir pada hari ini. Semangat anda semua amatlah kami hargai kerana kami semua berkhidmat hanya untuk anda. Bunga selanjutnya di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan juga kami mohonkan. Dengan itu, berakhirlah pantun itu. Tadi, maka berakhirlah sudah perjumpaan kita pada kali ini. Kami harapkan agar semua warga jabatan ukur bangunan akan terus menyokong setiap program yang akan dilaksanakan oleh kami. InsyaAllah kita akan mengadakan webinar di sini. Puan Encik Marina, bagi saya bagi ucapan sikit kepada kepada penceramah kita ya. Okey, kami mengucapkan ribuan terima kasih okey Encik Muhammad Khairul Jemboran atas segala perkongsian pengalaman ya yang dicurahkan kepada adik-adik kita ni kan. Okey, memang kalau kita nak ikutkan tak cukup masa satu jam ni kan. Sebenarnya ada banyak soalan daripada saya sendiri pun nak tanya soalan dan para peserta ada nak tanya soalan tapi mic tu tak dapat di unmute ya. Mic tak dapat di unmute. Okay. So kepada anak-anak BS okay, dan juga para peserta kita pastikan je kita jadi aset. Jadi aset bukan liability kepada organisasi yang kita ada tu. Kalau kita sebagai student, kita tunjukkan peranan kita sebagai student. Kalau kita sebagai pekerja, tunjukkan effort kita sebagai pekerja dan kerja dengan ikhlas. Okay, buat kata Encik Khairuddin tadi, so you can pun kena belajar dengan ikhlas. Okay, kita harap Encik Muhammad Khairuddin dapat memberikan banyak sharing lagi kepada adik-adik BS lepas ini dan kami ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okay, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya isikan attendance. Cik Khairul boleh tolong masukkan attendance dalam dalam chat box ya. Attendance kepada semua. Dah, dah. Dah. Okey, okay. Terima kasih. Saya juga nak apa tu merekodkan setinggi-tinggi ucapan terima kasihlah pada kita punya cerita Puan Hikmah sendiri supaya Dr. Hikmah atas atas jemputan ni dan semua yang menjayakan program ni lah
Kita sebagai dulu kita pernah diinspirasikan. Sekarang rasanya tiba masa kita pula menginspirasikan. Sebab kita dulu pun terhutang budi dengan abang-abang kita yang pernah buat sharing macam tu. Rasanya tiba masanya untuk alumni juga buat benda yang sama. So, keep it up. Betul tu Cik Din. So kita boleh bersurai lah. Okay. Kita harap Cik Khairuddin akan duduk bersama kita.